Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di Goflok IDV. Akhirnya camping lagi. Ya, saya lagi solo camping ya. Lagi bike camping atau backpacking sih. Backpacking atau bike camping kali ini masih di Kota Bandung dan ini juga campsite-nya sudah pernah saya kunjungi ya. Ya, ini pertama kalinya saya coba backpacking ya. Ya, mungkin sebelumnya dulu sih saya lebih sering pakai sepeda itu di Jepang ya. Dan itu ya cuman piknik gitu aja sih dekat-dekat apartemen. Dan kali ini backpacking di Indonesia tuh ternyata seru juga sih. Yeay, akhirnya sampai juga di Pagarwangi Dome Campsite ya. Aduh, nanti saya keluarnya harus nanjak lagi nih. Karena ini turunan semua sampai ke area campsite yang saya akan dirikan tenda.
malam yang cerah pada saat solo camping kali ini. Dan ya, saya lagi backcamping atau backpacking ya, camping menggunakan sepeda menuju campsite ini. Dan peralatan yang saya bawa pun bisa disebut UL gear camping ya, atau ultralight gear, peralatan yang ringan ya, peralatan camping kali ini. Karena saya bawa sepeda dan pastinya saya harus meminimalisir berat gear yang saya bawa ya. Yang pastinya gear peralatan camping itu harus ringkes dan kalau bisa sih ringan ya, atau ultralight. Dan ini pengalaman pertama saya sih backpacking atau backcamping ya. Itu benar-benar melelahkan sih pastinya. Apalagi dari saat saya mau berangkat ya, itu hujan terus dari pagi ya sampai malam. Udah nyampe campsite pun masih hujan. Jadi sekitar jam 7 malam ya, ini baru reda. Dan ya syukurnya ini malam ini udah cerah ya. Backcamping kali ini benar-benar menyenangkan sih. Walaupun ya pastinya capek banget dibanding dengan moto camping. Penasaran sih ya, pingin nyobain backcamping dari dulu tuh seperti apa. Ya tadi setelah udah terbeli ya tenda ultralight, makanya saya beraniin diri buat coba backpacking kali ini. Ya sekarang udah jam 10:30 malam. Ya setelah makan malam ini saya habisin dan segera langsung saya mau tidur karena benar-benar capek banget dan pegel banget ini.